Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi hari ini gue pengen tahu. Sekarang kita bahas otomotif ya. Yes. Otomotif. Jadi gue pengen tahu harga outfit mobil yang ada di sini. Oke. Okay. Kebetulan kebanyakan di sini punya keluarga Mas Uya Buya ya. Iya. Konsultan. Jadi kita tanya sama Mas Uya sama Bang Li. Bang Li ini ada 350Z Fair Lady yang katanya modifnya gokil ya. Gokil, mau se-M ya modifnya. Oke, kita tanya langsung ya. Mas Uya, ya. Ini mobil apa? 300ZX. Ini 300ZX, Z31. Ini kayaknya kalau diganti velg kayaknya cakep banget. Ini masih standar banget, masih original. Cat masih original. Kilometer masih 30.000, jadi belum diapain. Dan rencananya ini mau gue ada karat di bawah. Mau gue cat dulu. Oh, ini mau siram dulu siram ya? Siram dulu, baru nanti gue ganti velg, mau gue dandanin. Ini berapa sih mas harga mas sekarang mas? Mobil begini gelap ya, mungkin harganya sekitar antara 600 sampai 1M. 600 sampai 1M? Ya, cuman untuk kondisi bagus begini ya harusnya lebih bagus, karena masih original. 1,1 sama 38.000. Jual? Kalau nggak 1,1 nggak. Oh iya. Tapi harga cocok jual. Harga cocok jual. Tapi mobil jarang banget. Ada yang udah pernah mas restorasi? Belum, sama sekali. Belum sama sekali. Masih original. Iya. Tahun? Tahun 85. Tahun 85 masih begini guys. Tahun 85 masih keren banget, cakep banget. Yes. Kalau ini mas? Ini 300ZX generasi kedua. Ini cakep banget. Kalau di Fair Lady ini generasi keempat. Ini kayaknya dari tadi tertarik ini loh. Yes. Iya. Yes. Yeah, iya. Aku juga tertarik banget. Gue tertarik banget sama ini. Dia Targa, jadi atasnya bisa dibuka. Iya. Yeah. Jadi guys, ini Targa. Tuh, lihat sini. Nih. Mas. Woi. SL. Aduh, kenapa ya cakep-cakep banget mobil di sini yang lewat, ya Allah. Ini tuh Targa. Ini atapnya bisa bongkar pasang tuh atapnya. Yeah. Tuh. Emang kalau Sultan buka atap, kalau orang kan taruh di bagasi biar buang. Aman. Gua buang. Kalau ini buang. Saya ambil loh. Cari. Tapi ini repotnya kalau hujan ya. Ya, tapi dia tinggal masang sih dua orang. Kelak. Ini berapa mas harganya sekarang? Ini sekarang harganya sekitar dari 800 sampai 1,2-1,3M. Tergantung kondisi kayaknya. Ada yang turbo, ada yang non turbo. Ini udah apa? Twin turbo. Ini udah banyak mas restorasi kan? Oh iya banyak banget. Coba lihat ini deh. Mana buka kapasin mas? Ini udah gua ganti pipa. Ini intake semua. Oh, pipa udah intake semua. Wow. Ini velg juga. Velg berapa mas? Wah velg nih, ini dari 3 velg jadi 1. Dan ini berarti jadi 3-piece kan ini sekarang? Iya 3-piece jadi 1. Dan ini kalau di satu-satuin ya habis 75 jutaan. Habis. Terus intake? Nah, kita lihat. Oh, gokil. Ini mesinnya 2JZ bukan sih? Bukan. Yang Supra gue baru 2JZ. Oh, kalau Supra itu turbo 3000cc. V6. V6 ya? Yes. V6 enak bunyinya. Guys, kapan ya gue bisa punya begitu? Bisa, gue pengen banget. Kalian tuh mungkin misal punya duit, kalian bisa beli langsung Porsche, Lambo, atau Ferrari. Tapi kalau misal kalian punya duit, tapi kalian nyari mobil begitu, nyarinya susah. Belum tentu dapat. Apalagi dapat yang kondisi bagus. Iya. Susah. Ini habis berapa mas ganti intake? Oh ini semua mobil, mesin-mesin di area mesin ini gua habis sekitar 45 juta. Gua jadi pipa-pipa gini 50 juta? Ganti ya, gua ini doang. Kalau gua velg 70-an, 75 juta velg 75. Air piston, air cup itu 28 juta yang jadi kalau kita masuk jalanan agak pendek semi airsus berarti ya? Kita pencet tombol tinggal naik set semi airsus. Berarti udah habis sekitar hampir 150? 150 buat itu doang. Buat itu doang. Terus body kit. Body kit ini pasti lumayan? Nah, body kit lumayan lah. Ini cat ulang apa kak? Ini gua dapat udah begini. Cakep. Ini juga ada 370Z, punya Nino ya. Ini punya Nino. Ya. Kalau 370Z berapa kak sekarang? 370Z itu sekitar harga sekarang antara 950 sampai 1,2M. Pantatnya cakep nih? Iya. Ini sih. Lihat dari belakang. Cakep banget, parah. Kalau punya duit 1,5 bisa dapetin begini. Ya, 1, sebenarnya ada juga yang 800 juta non turbo ada, tapi ya masih bangun lagi capek lah. Capek sih. Ya. Karena bangun mobil itu enggak bisa sebentar, kita harus sabar. Sebenarnya yang mahal tuh adalah bangunnya. Bangunnya. Karena waktu itu enggak bisa beli. Benar. Iya enggak? Apa mobil susah udah mau bangun. Ini nih mobilnya Li. 350Z. Yang modifikasinya hampir ya, se-M. Enggak. Ya kurang 400. 400 500-an ya, modif doang. Soalnya mahalnya itu kita ambil dari Jepangnya. Langsung semua. Apa aja yang udah dimodif ini? Ini Nismo. Terus yang ini kita pasang wipernya kita lepas. Oh, wiper lepas. Iya, body kit. Ini punya Nismo. Oh, ini punya Nismo. Kalau gua juga ada ini piala dunia lo tau enggak koleksi kartu. Lo juga Nismo. Bola dulu kan kita banyak. Yang biasa tadi kan punya beda. Oh, Nissan ya. Terus kenalpot
Ford Borla, T37, ban semua dari Jepang, terus ram mesin karbonnya dari Jepang. Ini velg aja berapa? Velg sama ban 120 waktu itu ya, 120 juta untuk velg dan ban doang. Terus dalamnya bannya dong, Advanova dong, mahal banget nih. Ini bannya Yokohama Advanova nih, mahal banget nih. Ini mahal. Ini bannya satu aja bisa 10 juta. Ya, ya. Satu doang. Dua sama gue nih Bapak juga. Ini Nova. Ini jok ganti ya? Jok ya, bright ya. Yang full carbon, yang discontinue version, terus breaker. Ini discontinue version. Jadi ya, dia emang sama sekali enggak gokil. Gokil ya Mas ya. Android juga ganti ya? Android ganti. Oh, speedometer dong. Speedometer ganti nih semua. Speedometer doang 50 juta. Emang. Speedometer doang apa? 50 juta. Kalau 370 Z gua pakai gantinya Impul. Impul. Di bawahnya ini semua, di bawahnya ini semua. Iya, iya, iya. Carfax, ya Nismo. Terus ya kayaknya dalamnya itu deh. Sound system habis berapa? Sound system udah Phenom. Habis berapa sound system? Sound systemnya 30-an kayaknya. Sound system 30 juta. 30-an tapi itu endorse ya. Endorse. Ini kap mesin. Lumayan pasti. Ini waktu order 40-an kayaknya, 40-an. 40 juta. 45-an baru. Soalnya ini karbon dari Jepang. Juta. Ini cuman kap doang 45 juta. Iya. Ya Allah. Tapi bangunnya lama banget. Sebenarnya bukan bangunnya lama, masangnya cepat. Nunggu barangnya datang. Nunggu barangnya lama banget. Terus lampunya modifikasi, terus oh ini udah diganti ya? Iya, Nismoto baru datang kemarin. Terus koyornya ganti Nismo. Terus fan-nya baru. Fan baru ya? Fan tapi yang 350 yang khusus racing, yang filter ganti. Terus stabilizer-nya pivot ganti. Terus ini pertama kali dapat memang kondisinya termasuk mulus gitu. Iya. Mesin dan lain-lain selang-selangnya. Ini tapi enak banget ngeliatnya. Iya. Enak ngeliatnya. Ini habis berapa untuk ini ya? Ini sama ini 15-an itu 6 berarti, terus itu filternya berapa ya saya lupa deh, terus stabilizer 4,5. Habis total 40 sampai 60 ya. Ini kalau ditawar orang berapa mau jual? Kemarin sempat tawar 1,1 lebih dikit. Istri enggak boleh ya udah. Berarti aja. Bolehnya berapa? Jadi ada 1,5. Tambahin 100.000 lagi lah. 100.000 jangan dong. Ya kalau nanti suatu hari 1,5 lebih mungkin ya. 1,5 lebih. Ya. Karena mobil-mobil kayak gini investasi, guys. Investasi. Benar, naik terus harga. Nah, waktu itu saya beli kalau enggak salah 800 kurang. Belinya 800 kurang. Iya, tapi jualnya habis. Iya. Jualnya 1,5M, tapi modifnya juga banyak. Iya. 800 kurang 800 juta sama yeah. Modif 400 jutaan yeah. Itu aja udah habis 1,2 iya yeah. Iya kan? Kita yeah. Nunggu waktu-waktunya yeah. Ya bilang 200 juta lah, worth it lah. Bener. 1,5 worth it banget. Oke. Jadi ini Ferrari Z-nya keren-keren banget. Kita lihat yang ini yuk. Nah kita lihat nih BBS. Emang kalau misal artis yang senior tuh begini, sampai di jalanan pun ada yang mintain foto. Kalau ini? Ini bagian set list dari berapa nih BBS-nya? BBS-nya dari berapa awalnya? Awalnya? Yeah. Ada di sini. Soalnya ini hilang satu covernya. Dope-nya naik ring ya? 17. Ini dari 17, dari 19 kan? Dari 19, naik 2 inch ya. Kalau ini sama aslinya jauh banget udah beda. Oke, okay, ini lo beli pelak ini berapa? Pelak? Iya. Sama ban cepek. Cepek, BBS 100. RS Super? Super, RS Super. Iya. Sama ban 100. Terus ini gue pasang, sunroof gue pasang sendiri. Oh, sunroof pasangan dari mana nih? Pasangan punya 60, jadi 60. Potong atap. Oh, potong atap. Potong, ya, atap, potong atap, pasang ke sini atapnya. Iya, iya, iya. Jadi ya. Plug and play kan? Iya, iya, iya. Interior merah, ganti? Ganti semua. Iya. Ini ganti interior kulit. Iya. Ganti semua, terus ganti ininya juga. Panel? Panel dashboard. Iya, iya. Setir gue ganti M5. Oke. Okay. Setir M5 bisa... pedal shift. Terus lampu depan custom. Custom dari mana? Custom di Boyong. Oke, okay, lu habis berapa buat custom mobil ini? Sebenarnya kalau bisa dibilang habis berapa? Ya sekitar mau 250. Oke, okay, udah deket harga mobilnya ya. Harga mobil paling sekarang enggak sampai 200. Iya, 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 udah lebih dari harga mobil ya. Iya, yeah, harga mobil enggak sampai 200. Nah, itulah kalau cowok-cowok kalau udah modif, kadang-kadang udah enggak masuk akal kan. Ini karbon semua nih, karbon. Iya, iya, iya. Lip-lipnya semua karbon asli, ganti bodi M5, sedikit M5. Terus mesin gua remap, makanya bisa bunyinya kayak tadi. Oh iya, udah bisa batuk-batuk ya, bisa batuk-batuk ya. Makanya ya, bisa. Lu pakai ECU pakai standalone apa remap aja ECU-nya? ECU-nya di remap. Remap aja kayaknya. Karena kan kalau ini kan mesinnya NA. Iya, iya, iya. NA ya. Sama dengan kalau misalnya kita pakai ya. Saya 30 di remap, ya. Yang turbo paling naik berapa? Ini ya. Tuh sama kayak naik Gestec 3. Oh iya, iya, iya. Ya. Naiknya sekitar 40 HP. 40 HP, iya. 40 sampai 60 HP. Iya. Lumayan lah, Mas. Sekarang lu berapa?
apa? HP-nya. HP-nya mau 300. Mau 300. Karena lu termasuk tukang ngebut ya? Iya. Masih muda. Harga kira-kira ini begini anak. Ya, 60 kilo di pinggir gitu, beda. Ini begini-begini, mobil keadaan begini. 100 eh 200 masih lari. Dalam pendek sependek ini, jalan pakai air sus begini 200 masih lari. Sependek ini berani lo ya? Enggak pendek ini. Iya. Begini aja ya. Naikin untuk jalan ya. Keren. Masih enak. Terus air sus. Nah, air sus berapa lo? Air sus 40-an. 40 jutaan, ya. Makanya modifnya sampai 250-an lah. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang mau beli ya Oke, sampai berapa? Yang penting di sini yang pertamanya cuma satu. Suka sih kita koleksi, tapi kalau harga cocok. Kita adalah harga tim, cocok, tim kolektor. Ya, aku kolektor, tapi kalau harga masuk kita dol. Jual. Ya, kalau ada yang mau beli yang 400, 500 cuma. Ya, worth it lah kalau beli kayak gini udah jadi, enggak usah pusing lagi. Ini soalnya bangunnya lama. Berapa bulan? Tahun. Itu kan tahun. Soalnya nunggu velg aja dari Amerika ini lama banget. Lo udah dapat udah step lift udah naik 19. Soalnya kalau misal belum lama. Bikin di sini Indonesia bikin lift pasti susah. Iya. Pasti susah. Dan makan waktu bisa 3-6 bulan ya. Iya. Itu baru velg doang. Lo suka bawa kenapa syuting nggak nih? Apa? Suka bawa kenapa syuting? Lumayan suka. Itu kalau BMW yang ini berapa mas? M3. Ini mesin M3 asli. M4 6 M3. Ini gua pengen ganti Comfort M5. Oleh M5. Gua mesin dapat mesin M5. Pengen gua Comfort. Gua masukin sini. Kan pakai M Play kan? Pakai M Play. Iya. Tapi ganti sama-sama gearbox semua. Iya. Sekalian. Habis berapa ini? Mobil. Iya. Mesin M5 gua dapat 250 deh. Iya, makanya udah. Gimana di Malaysia? Iya, Malaysia. Iya. Soalnya kalau misalnya M5-nya harganya satuan lebih. Iya, sekarang 16. 16 kan? Oh, adik ipar punya, dia beli 1.1 sekarang 1.6 tahun. Karena M5 ya? M5. M60 ini adalah satu-satunya mobil yang punya mesin V10. Oke. V10. Ini kan yang paling terkenal di luar kalau misalnya 60. Karena dia mesinnya V10. Kalau sekarang udah V8 semua kan? M46, M5-nya berapa? V8 kan? Iya. Masih V8 kan dia? Ini V10. 3.200 cc itu. V10-nya 3.200. Iya. Ya gitulah. Itu jual berapa mas? M3? M3 kalau nggak 1,5 nggak jual. Itu paling kecil ya, paling kecil. 1,5. Yang biru. Udah ditawar 1,275. Udah ditawar 1,275 tapi belum dilepas. Berarti mobil maksudnya total udah berapa sih sekarang? Adalah. Nggak bisa dihitung. Adalah. 40. 40 nyampe? Ya kurang lebih lah. Kurang lebih 40 mobil? Iya. Kalau banyak-banyak kan pusing. Boleh kasih kita lah ya. Iya, nggak bisa pusing. Atau misal udah, aduh gue nggak ngomongin mobil lagi deh. Kasih kita. Jual lah! Maksudnya makasih ya. Siap, sama-sama. Udah mau ada di konten. Sama-sama. Ini thank you banget. Thank you. Jadi inilah San Mori kita pagi ini. Semoga ini bisa menjadi bayangan untuk kalian semua. Kalau misalkan punya cita-cita. Punya pengen-pengen mobil, modif. Jadi kalian bisa tahu harga dan proses modifnya kayak gimana. Dan kalau mau ketemu kita, coba deh puter-puter Jakarta Sabtu, Minggu atau Minggu pagi Sabtu pagi, siapa tahu ketemu kita ya. Siapa tahu ketemu, puter aja pagi-pagi Tapi anak laki itu rela ya bangun pagi demi San Mori. Padahal kalau di luar itu malas ya. Kalau untuk kerja malas ya. Malas, tapi kalau di mobil bangun pagi. Iya. Gua enggak tahu kenapa juga begitu. Tiba-tiba diri gua bangun aja sendiri. Tapi laki-laki kadang-kadang pagi-pagi suka bangun sendiri sih. Kenapanya? Jiwanya lah. Bangun jiwanya. Guys, sudah nih orang tua nih. Dadah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Punya TV. Channelnya yang baru apa? ML. Jangan lupa ya subscribe, ML, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.